Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Kasus pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 di RSUD Depati Bahrin, Sungai Liat, Kabupaten Bangka pekan lalu berbuntut panjang. Peristiwa tersebut dilakukan oleh adik pasien, yakni M. Anwar Alwi Zaid, terjadi dan bersama keluarga lainnya pada Senin 26 Juli lalu. Penyidik Satreskrim Polres Bangka pun menetapkan M. Anwar Alwi Zaid sebagai tersangka. Anwar ditetapkan sebagai tersangka setelah menindaklanjuti laporan dari pelapor dalam hal ini, dokter dari RSUD Depati Bahrin. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis dari Bangka Pos, Dedi Marjaya, yang akan menyampaikan laporan. Halo Dedi. Dedi, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologis kejadian pengambilan paksa jenazah ini? Ya, kejadian ini terjadi sepekan lalu pada tanggal 26 Juli 2021 di mana pasien atas nama Ahmad Mawardi, warga Blinyu, Kabupaten Bangka, meninggal dunia dalam proses swab TCM atau tes cepat molekulernya dinyatakan positif COVID-19. Pada saat itu tim Satgas COVID Rumah Sakit Umum memberikan edukasi kepada keluarga bahwa pasien harus diwajibkan untuk dimakamkan secara protokol COVID-19. Namun pihak keluarga menolak dan meminta agar jenazah tersebut dibawa oleh mereka untuk dikuburkan seperti biasa. Hal ini terjadi tarik ulur antara petugas rumah sakit dan yang berbuntut pengambilan paksa jenazah oleh pihak keluarga. Selanjutnya pihak rumah sakit umum sendiri Depati Bahrin melaporkan kejadian itu ke Polres Bangka, di mana penyidik Polres Bangka kemudian melakukan penyelidikan dan menetapkan salah satu adik korban ya, atas nama M. Anwar Alwi Zaid sebagai tersangka melanggar pasal tentang penanggulangan wabah menular dengan ancaman 1 tahun penjara dan denda 1 juta. Namun saat ini tersangka sendiri tidak ditunda proses pemeriksaannya karena berdasarkan hasil swab TCM-nya yang bersangkutan positif COVID-19 sehingga untuk sementara ini diisolasi dan dirawat di Mes PT Timah TBK, tempat isolasi terpadu. Demikian dia. Ya, baik. Lalu bagaimana untuk nanti tindak lanjut selanjutnya nanti ya, Dedi, dan perkembangan kasus lainnya apakah ada? Iya. Saat ini selain satu kasus ini, penyidik tindak pidana tertentu Polres Bangka, Satreskrim Polres Bangka juga sedang menangani 2 kasus lainnya. Kasus lainnya yaitu di mana juga terjadi pengambilan paksa jenazah yang positif COVID-19. Kemudian yang kedua, pembongkaran peti jenazah yang sudah dilakukan prokes oleh Satgas, di mana keluarga membongkar jenazah itu kemudian memandikannya kembali dan menguburkannya secara Islam, mungkin begitu. Ya, baik Dedi. Dan Tribuners, tadi juga jurnalis kami berhasil mendapatkan keterangan dari AKBP Widi Haryawan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Dilakukan baik pemandian maupun pembungkusan jenazah tersebut sudah melalui proses-proses ataupun tahapan-tahapan sesuai dengan syariat khususnya yang Islam. Jadi tidak usah khawatir lagi pada warga masyarakat, insya Allah itu semua sudah terpenuhi, jadi tidak perlu lagi seperti kemarin kejadian ada yang di nelayan sudah di lakukan protokol COVID terhadap jenazah tersebut, tapi masih dibongkar lagi, dimandikan lagi. Jadi tidak perlu, insya Allah dari pihak rumah sakit sudah melaksanakan hal tersebut. Sehingga kondisi jenazah ketika dimakamkan sudah sesuai dengan syariat Islam untuk yang muslim. Demikian dari kami terkait dengan press release hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi warga masyarakat yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kang, ini udah kesekian berapa kalinya kejadian seperti ini ya? Ya, jadi untuk di Kabupaten Bangka sendiri yang kami dapatkan informasi yang ada, mungkin ada 5 kejadian baik yang di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka di Batibareng, kemarin Medika Stania, maupun yang di Rumah Sakit Provinsi. Tapi baru ini yang ditindaklanjuti dengan tindak pidana? Ya, jadi karena kemarin ya, begitu selesai penjemputan, kita melakukan. Kita beralih ke kabar selanjutnya dari Lampung.